3 maut, 5 parah, manakala 6 lagi cedera, kesemuanya warga Myanmar selepas kenderaan utiliti sukan SUV dinaiki terbabas dan terjunam di kilometer 150 lebuh raya utara selatan plus arah selatan berhampiran simpang 4 Semanggol. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat, kesemua mangsa adalah warga Myanmar, 13 lelaki dan seorang perempuan. Pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian pada pukul 7.34 minit pagi sebelum ke lokasi kejadian. Sebaik tiba, pihak JBPM mendapati kemalangan melibatkan sebuah kenderaan SUV yang terbabas melanggar penghadang jalan yang menyebabkan 6 mangsa terjatuh dari jambatan setinggi 20 kaki. 3 mangsa meninggal dunia di tempat kejadian dan dihantar ke Hospital Parit Buntar. Manakala kesemua mangsa cedera dibawa ke Hospital Taiping untuk mendapatkan rawatan.